Hi everyone, welcome to Labaik Bongca. Mama! Mama! Ternyata di drama ini bertabur cowok-cowok ganteng. Berkisah soal Hiroshi, seorang pemuda urakan yang suka berkelahi. Suatu hari seorang komandan dari pasukan bela diri terkejut sama kemampuan bela dirinya dan mengajak Hiroshi masuk dalam pasukan bela diri. Di militer, tiap orang akan diberi partner. Nah, partnernya Hiroshi ini adalah pria yang usianya lebih muda bernama Baba. Baba punya passion di bidang musik dan akan ikut audisi untuk masuk ke divisi musik. Tapi ketika hari audisi, Baba tiba-tiba menghilang. Hiroshi terkejut karena Baba juga tidak pulang ke asrama. Kemudian seseorang ngasih tahu bahwa Baba sempat ikut acara kencan buta. Namun setelah dicek, gadis bernama Aosan malah mempermainkan Baba dan menjadikannya taruhan tepat sebelum audisi berlangsung. Hiroshi yang cemas pergi ke rumah Baba dan menemukan Baba pingsan. Di sampingnya berserakan botol bir dan juga obat-obatan tidur. Ternyata Baba berusaha untuk mengakhiri hidupnya karena stres. Sekarang Baba sudah aman, sudah ditangani dokter dan lagi tidur. Orang tuanya menangis waktu melihat Baba tidak berdaya, apalagi alasan dibalik itu. Mama membelai wajah Baba dan bertanya kenapa anaknya melakukan hal ini. Info soal percobaan bunuh diri Baba langsung tersebar ke militer. Beberapa saat kemudian, Baba akhirnya siuman dari pingsannya. Baba melihat Hiroshi ada di sana yang berarti ternyata dirinya masih hidup di dunia. Baba curhat kalau dia merasa setengah hati menjadi pasukan bela diri. Dia putus asa, merasa ditipu sama teman kencannya. Ditertawakan. Padahal semua orang di militer percaya dan mendukungnya mendaftar divisi musik. Tapi semua sudah terlambat. Baba merasa sudah mengkhianati orang tuanya dan gak punya harga diri. Baba akan merasa lebih baik kalau mati seperti itu. Hiroshi bilang, kita ini pasukan bela diri. Tugasnya adalah menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi jangan menghilangkan nyawa sendiri dengan cara yang sangat buruk. Baba cuma gak berani tampil di hadapan teman-teman setelah ini. Hiroshi bilang, jangan pikirkan perasaan mereka, yang paling penting adalah perasaan Baba sendiri.